udah jadi, jadinya kayak gini. Lucu. Nanti dimasukin sumbu pakai minyak tanah. Lagi buat apa? Apa lagi buat apa? Cemplung. Apa mau bikin cemplung banyak ini semua, Pak? Mau dibikin ini semua? Cemplung. Oh. Buat cemplung ya, Pak ya? Jadi ini mau dibikin buat cemplung katanya. Jadinya nanti kayak gini. Wah, aku baru denger nih ada lampu yang namanya lampu cemplung. Bahan-bahan pembuatnya juga unik, semuanya dari bahan bekas pakai. Ada bohlam yang udah mati, kaleng bekas, tutup botol, dan bahan-bahan lainnya. Pak, ini buat apa? Buat apa toh ini, Pak? Kata Bapak, ini buat alasnya. Maklum, Bapak, pendengarannya agak kurang bagus, jadi ngomongnya juga gak begitu lancar. Bapak juga gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dengan tekun, Bapak menggunting dan mengukur kaleng bekas untuk dijadikan alas. Bapak juga membuat pengait dari kaleng ini. Nah, untuk tempat sumbu, Bapak menggunakan baterai bekas. Pekerjaan ini memang butuh kesabaran, ketelitian, dan hati-hati. Kalau nggak hati-hati, ya nasibnya kayak jari Bapak. Luka dan berdarah. Ini dibuang. Ini dibuang, jadinya kayak gini. Jadi, jadinya kayak gini. Lucu. Nanti dimasukin sumbu pakai minyak tanah. Kalau malam-malam biar kalau bahasa Jawa tuh padang. Terang. Pak, harga dijual ini berapa? Seribu. Seribu. Kata Bapak, ini dijual satunya seribu. Ya ampun, gak nyangka banget ternyata lampu-lampu buatan Bapak ini dijual Rp1.000 aja. Dalam sehari Bapak bisa membuat lebih dari 50 lampu cemplung. Wah, banyak juga ya. Sekarang giliran aku buat lampu cemplungnya. Sekarang ajarin saya, Pak ya. Ajarin saya bikin ini, Pak. Ternyata bikin lampu cemplung sendiri susah juga. Padahal tadi ngelihat Bapak gampang banget. Agaknya harus keras, biar kuat. Nah, proses melubangi bola bekas ini yang paling bikin deg-degan. Harus hati-hati, jangan sampai kena pecahan kacanya. Ya, terus nih. Keras, biar bersih, biar isinya habis. Jadi gini, ininya dibuang. Sekarang jadinya kayak gini, bersih. Bohlam ini nantinya berfungsi sebagai tempat minyak. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga nih lampu cemplung buatanku. Yes, tapi. Jadi. Ini buatan. Ini gak sebagus sama buatan Bapak. Kok bagus, tapi. Ini jelek. 5.000 laku gak, Pak? 5.000. 5.000. 1.000. 5.000. Kirain bisa laku 5.000. Lumayan bisa untung banyak buat Bapak. Gak nyangka, ternyata di zaman serba listrik gini masih ada yang bikin lampu dari minyak. Bapak benar-benar kreatif. Saatnya menemani Bapak jualan. Bapak kalau jualan gak pernah teriak-teriak. Cukup bawa lampu cemplung 2 atau 3 ditaruh di tangan dan yang lainnya ditaruh tas plastik. Orang-orang pasti nyamperin untuk beli.
Bapak sekarang jual berapa ini? Ya? Nah. Cemplo satunya berapa? 2.000. Sekarang Bapak naikin harganya 2.000, katanya satu. Kemarin kan Bapak bilang 1.000. Sekarang dinaikin harganya jadi 2.000. 2.000 Pak ya? 2.000. Semoga laku banyak Pak ya.